Selamat pagi Bunda. Hari ini saya akan membuat prol tape atau bisa disebut juga bingkat tape. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 300 gram tape yang sudah dibuang tengahnya dan dihaluskan, 50 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, setengah sendok makan tepung maizena, seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam, 1 butir kuning telur, 40 gram margarin yang dicairkan, 75 ml santan kental. Untuk olesannya saya pakai 1 butir kuning telur, 30 gram keju parut. Sekarang kita campur semua bahan-bahannya dulu ya. Tape yang sudah dihaluskan, sekarang masukkan gula pasir. Saya pakai tangan ya, tangan saya sudah dicuci bersih. Masukin semua bahan-bahannya ya, kuning telur, garam sama baking powder, tepung terigu, tepung maizena, santan, langsung diaduk semuanya, aduk rata ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung masukin margarin cair. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung kita masukin ke loyang. Ini loyangnya saya pakai ukuran 20 x 10 ya, yang sudah diolesi dan diolesi margarin. Siap untuk di oven. Kalau ovennya sudah panas, langsung masukin, saya taruh di tengah ya. Oven selama 50 sampai 60 menit sampai matang. Kalau sudah kering kira-kira 20 menit, bingkat tape atau prol tape diangkat, olesi dengan kuning telur, kalau sudah selesai seperti ini, siap untuk di oven lagi. Kalau sudah kejunya garing atau atasnya sudah berwarna kuning coklat, kecoklatan, sekarang diangkat ya. Hasilnya seperti ini, tandanya ini sudah matang.
pasti Bunda pingin tahu seperti apa di dalamnya ya. Seperti ini, lembut banget Bunda. Rasa tapenya kerasa banget, empuk, lembut sekali, wangi, enak sekali Bunda.